Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Petang eh? Oh, saya nampak macam pagi lagi ya. Hari 3 bulan 2 2022. Ni nama siapa? Zaliha. Zaliha dari mana? Dari Seremban. Seremban ni? Dari mana? Nama apa? Nurmadiyah. Dari? Sekolah Pila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sembuh, selamat sehat, selamat sampai di sini bang. Kun payakun. Okey. Apa masalah? Masalah ni nak tengok dalam badan saya ni. Lepas tu tengok dalam badan? Nak potong ni. Takut ni. Satu lagi ni. Ni ha. Wafak. Wafak. Ha? Ni suami saya punya penjaga rumah. Saya bawa. Oh ni? Ha-ha. Aku ingat bawa minuman dalam tin. Wafak. Wafak? Ha, wafak. Oh, dalam botol ni? Haa, saya masuk ayat-ayat dia dalam tu. Bukan ada air eh? Ada air garam. Dah kan air garam dari ruknya. Ni suami punya. Disimpan mana? Bawah katil? Tak, dia simpan dalam frame. Lepas tu, dalam frame ni? Haa, dia frame kan. Oh, dia frame dengan wafak tu? Haa, lepas tu kan. Ada air garam tu? Panas-panas. Lepas tu saya pergi kat ruqyah kan. Ruqyah Ustaz. Ustaz tu. Ustaz tu cakap dia ruqyah saya apa semua lah. Lepas tu, entah macam mana. Saya jumpa, dia kata ada benda lah dalam bilik macam tu kan. Dia saya nampak ni apa tu. Dia kata ni wafak ni, dia kata untuk jaga rumah. Yang haru biru, dia cakap macam tu lah saja. Lepas tu, saya nekat lah. Saya nak pergi dekat ustaz tu. Ustaz pun tak ada buat, dia kata dia pun tak sehat. Lepas tu, saya dengan ketia, saya minta kepada Allah suruh memudahkan. Saya buka perim tu, saya masuk dalam plastik. Kebetulan pula, saya taruh dalam botol supaya tak ganggu saya. Lepas tu pula, ada garam-garam tu dah diruyah, saya masuk air garam tu masuk dengan dia. Lepas tu saya tanamkan dalam pasu tu supaya benda tu tak ke mana-mana kan. Dengan tujuan saya nak matikan benda tu. Itu saja. Okey, ustaz tu sakit. Dia uzur ke apa, tua ke apa? Siapa? Ustaz yang ruqyah tu. Muda lagi. Habis? Dia sakit? Tapi dia kata dia tak sihat. Bila saya telefon balik dia tak sihat. Lepas tu saya, bila saya berhubung dengan dia balik, dia cakap, awak jangan menyesal, dia kata. Saya pun tak ada lah WhatsApp dia, tak ada apa dia. Sebab jangan menyesal? Ah, tak tahu, saya pun tak tahu apa dia kata, awak jangan menyesal, dia kata. Saya pun tak apa benda, tak cakap sekejap tu, saya tak ada WhatsApp lagi dah. Habis datang sini tak menyesal? Tak menyesal sebab saya nak cari yang terbaik dari diri saya ni. Saya kata saya ni dari zalim ni. Saya ni tak tahu apa yang ada dalam badan saya ni. Sebab suami saya kata saka saya dia kata macam tu. Saka. Ha, lepas tu suami saya pula jenis macam ni. Dia ada parang bapak dia, dia ada kayu, raja kayu. Lepas tu dia ada macam atuk ni. Ada 18. Sama macam ni? Cincin tu macam-macam. Tak, macam ni ada? Dia tak ada. Dia satu je. Tadi awak cakap sama macam ni. Sama macam ni empat sama, tau. Sama macam ni, dia satu je. Satu. Bunyi lah tak nak rujuk. Lepas tu kan, dia kata dalam cincin tu ada badak. Kalau saya tak sihat, dia boleh buat saya jarak jauh. Sebab saya dengan suami saya ni, dia macam dia kerja di tempat lain, saya duduk di Seremban. Dia balik 35 hari, baru dia balik seminggu. Lepas dia kerja apa? Dia kerja dekat Genting Highland lah, kat sana Genting. Lepas tu pula dia tengok saya macam tercakap lah. Saya cakap dengan dia tu kan. Tercakap dengan dia, lepas tu saya akan, apa saya kata saya tak nak cakap dengan dia, macam saya simpan rahsia ni kan. Lepas tu tak boleh, saya mesti keluar nak cakap kat dia. Lepas tu saya cakap lah, awak ni ada yang menunduk ke? Sebab apa yang saya cakap tu kata mesti keluar. Tak ada tersimpan tu. Tak ada rahsia lah. Tak ada rahsia lah kan. Lepas tu satu lagi dia cakap dengan saya, mana awak pergi saya tahu. Satu lagi pula dia cakap dengan ni, telefon dia. Abang kata, awak ada balik ke? Balik kat rumah tidurnya saya. Dia kata ini dah lain. Hantu raya lah tu. Lepas tu saya tu tak ada cakap dia, saya sebenarnya saya diam. Kalau saya cakap nanti akan beraduh. Sebab lah. Adik. Nanti. Sana semalam balik. Nak datang lagi. Siapa? Aminah? Malam. Aminah ke kakak? Anak. Oh anak. Ada datang lagi ya? Dengar datang sini, terus sakit, nak pergi sana. Sebab tu suruh belajar.
Itu tanda kena sihir lagi. Boleh. Ambil, ambil nombor lah, saya panggil masuk lah. Ini nombor apa ni? Semalam dah Tak hilang. Bukan tak hilang, kena sihir lagi. Sebab tu suruh belajar. Okey, tu hantu raya. Lepas tu pula, dia kata dengan saya, dia duduk sana, dia boleh pergi dekat rumah. Pergi dekat rumah orang-orang yang dia nak kenal tu, dia kata dia nak tengok orang tu macam mana. Dia diam, dia tak kat apa pun. Lepas tu, saya, apa dia balik, saya boleh kata orang ni kata, saya dikit-dikit tak mayang, apa tu. Saya tergerak hati, tengok dalam bilik tu. Dalam bilik tu, rupanya dia tahu bunga cengkih. Bukan bunga cengkih, bunga laut, bunga buah pelaga. Buah pelaga tu dah dihancurkan, dia letak bawah tikar getah. Tujuan dia untuk apa saya tak tahu. Tapi saya tak cakap dengan dia, apa-apa saya jumpa, saya diam, buang. Tu macam. Lepas tu bila sekarang ni, saya cakap saya nak pergi umrah. Saya cakap macam tu, orang nak ikut ke tak? Dia tak nak. Dia cakap tu, tak nak, tak apalah saya nak pergi macam tu. Sekarang ni saya nak buat ibadat pun rasa malas. Lepas tu bila saya zikir-zikir saja, saya boleh tertidur. Zikir-zikir kalau dah semayang tu macam nak menunggukan subuh tu, saya akan tertidur, terlelap kadang sampai pukul 7 pagi. Dia mengganggu saya. Dia untuk ilmu tak elok tu. Okey, lagi tu je. Berapa tahun dah benda tu? Saya rasa lebih kurang dalam 10 tahun. 10 tahun. Saya kahwin dengan dia sampai 10 tahun. Okey. Akak kenal saya kat mana? YouTube. Jadi siapa yang rawat dengan saya masuk YouTube. Betul. Jadi banyak tu sebab tu tengok YouTube gambar saya. YouTube gambar saya betul dengan mula, pesakit. Mula saya dah datang tak kata cakap tak berani. Saya tak berani nak tengok yang dalam YouTube tu kan orang macam tu. Saya pun tak tahu. Lepas tu saya kuatkan hati. Ya Allah saya macam tu kan. Lepas tu kan aku cakap zikir dalam hati. Ya Allah. Yang lepas tu pula dia datang, dia balik. Orang dia dalam mimpi. Dia datang, dia serang saya. Tapi dia kata dengan izin Allah, saya dia tak boleh serang saya. Sebab apa ni, saya tutup pintu tu. Lepas tu dia nak ambil kunci tu, saya apa ni, dia tak boleh masuk. Lepas tu saya kata Allah Akbar, dan kalbu kita lah yang bercakap kan. Lepas tu saya cakap baru ni dalam 3-4 hari nak datang ke sini. Memang saya tekad nak datang kat sini. Lepas tu saya kata saya mimpi duduk dalam hutan. Lepas tu saya mimpi mandi dekat rumah. Tapi rumah tu banyak kotor lah. Lepas tu ada budak lah, macam-macam lah macam tu. Mimpi saya. Lepas tu saya cakap dengan kak, kak jom pergilah kak, tolonglah kak, sebelum kita pergi umrah ni saya nak bersih badan. Saya nak pergi jumpa Allah dengan bersih badan. Saya tak nak benda-benda ni, takut saya tak dapat buat ilmu ibadat kat sana tu. Bila lagi umrah? 8.3 lah. Sisi. Ha? Saya 17. Tak tahu untuk minta, kata dia pemudahkan lah. InsyaAllah. Saya takut nanti dia mengganggu anak-anak. Okay, kat tengok YouTube saya, tahu kan saka berapa lebih mahal, tahu kan? Tahu. Saya pun nak ijazah juga. Nak ijazah sekali? Alhamdulillah. Bagus. Sebab apa? Kita lawan sihir. Saya kata sebab tu pun saya zikir. Aku cakap zikir dan kelabu. Kelabu. Kita tu yang lawan dia. Ya, yeah, betul. Okay. Sebulan lah saya tengok itu. Kawan saya cakap. Bila tengok tu, yakin tak saya menurut ilmu ni? Sebab saya yakin saya pun ada insyaAllah. Sebab saya pun tengok macam Ustaz Tony punya, yang dekat YouTube tu kan. Cara dia sama macam atuk tu. Saya tengok. Atuk mana? Anilah apa ni. Suami dia? Tak. Apa ni lah. Tengok akak tengok YouTube. YouTube siapa? Saya tengok YouTube apa ni, Allah Ujang Utami yang Indonesia. Oh, Indonesia. Ha, lepas okay. Tu saya tengok atuk punya perbezaan tu ada sama. Sama atuk ada. Lagi lain daripada Ujang Suami, siapa lagi tengok? Siapa tu lagi, ada kiai-kiai daripada Mama apa nama? Mama Sekario. Mama Sekario yang baru ni kan. Tengok juga kan. Tengok okay, sebab lagi? Saya kata keyakinan saya tu Allah. Dia cakap macam tu. Sebab tu saya tanda hati Allah saja. Kan dalam dia kata tak ada benda lain yang apa yang sakti, hanya Allah saja. Betul. Tu je lah. Okey. Lepas tu ni cerita akak ni tu. Jadi nak buang saka, buang apa yang sihir-sihir Yang ada dalam badan tu. Tak kira dah siapa punya buang. Nak minum dulu ke nak rawat?
Kalau minum dibuka tak nampak. Ha? Ke nak pusing. Kena pusing. Ha, saya kena bagi tahu awal-awal. Oh ya ke? Rawat dululah. Rawat dulu. Okey. Fikir dalam hati Allah 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 Ikhlas buang enggak Ikhlas. Awak siapa ha nak buang benda ni? Aku Tabib Adam. Kenal aku? Kau siapa? Aku nak buang dia. Biar dia tanam tadi. Biar saya nak suruh dia mati. Saya nak suruh dia mati. Kau nampak ni? Kau nak ni? Kau nak ni? Aku tanya kau nak ni? Kau nak dia mati? Ini yang kasi kau mati. Kau nak ni? Aku kuat. Kuat. Kebal lah. Ya, kebal. Macam-macam tiada. Nama kau siapa? Abdul Rahim bin Yusuf. Abdul Rahim bin Yusuf. Okay, tu, nak, tu saya punya lah tu. Aku nak cuba dengan kau ni. Kebal tak kebal eh? Kau tengok ni. Kebal tak kebal kau eh? Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah Rahman Rahim. Allahu Akbar! Allah! Allahu Akbar. Ya Allah. Pergelangan tangan lagi. Allah. Lepas aku. Allahu Akbar. Kebal eh? Bila mampus puas hati aku. Aku ada parang Laman Katibin. Parang apa? Parang Laman Katibin. Laman Katijen? Laman Katibin. Aku ada parang dah banyak makan orang. Oh ya. Yeah. Dia ada parang. Ni, parang dia. Hmm? Allahu Akbar. Ni, parang Katijen. Hmm? Makan orang. Hayu lagi kayu datang sini. Panggil kayu kau lagi. Hai dia kayu hentam ni. Orang ni. Aku nak suruh orang ni mati tahu tak? Saya dah lama nak rancang dia mati tapi nyamuk dia panjang sangat.
Dia sebut tadi siapa nama dia, lelaki dia? Lelaki. Aku nak boleh dendam saja dengan dia. Dia cerita dia panjang. Saya tak ada perasaan pun dengan ini perempuan ni. Lepas tu? Dia sama beramal buat saya panas. Baguslah, bagus. Saya tak boleh. Yang kau mati pula. Katakan kuat. Dengan bini kau pun kau tak boleh lawan. Saya panas dengan dia kat duduk rumah tu. Dia beramal. Sila ilah ya Allah. Sudah dia mati. Dia nak dia mati, dia mati, biar dia mati. Biar tak payah pergi umrah dia. Dia tak payah pergi umrah. Saya tak izin dia pergi umrah. Saya tak izin kan. Mulut saya cakap pergi umrah tapi hati saya tak bagi dia pergi umrah. Nanti saya akan dapat bencana kalau dia pergi umrah. Dia tak nak dia pergi umrah. Biar dia mati. Balik ni saya dah siapkan umur untuk dia mati. Biar dia. Kuat hati saya. Habis? Lagi umrah akan mati lah. Dia tak nak dia beramal dia orang dia. Dia tak boleh. Dia tak boleh sentuh dia pun. Sebab kau bawa ilmu hitam, ilmu sihir. Sebab tu kau tak boleh sentuh dia. Dia banyak beramal ilmu Quran. Saya ingat kahwin dengan dia, dia perempuan yang lemah. Tapi rupanya tak. Kau salah faham. Tafsir. Pandan muka kau. Itulah Allah bagi kau buku dengan ruas. Faham? Saya buat apa dengan dia, dia sabar. Dia tak pernah balas dengan saya. Yeah. Dia diam saja. Betul. Itulah Allah mengajar umat-umat dia macam tu. Saya tak boleh masuk dekat dia. Saya macam mana nak kerjakan dia. Tapi kita tak boleh. Masuk kat aku boleh? Cuba masuk kat aku pula. Ini kekuatan kau kan? Jangan! Jangan buat kau! Aku nak bunuh adik-beradik dia. Tak mati pun. Aku memang cari orang-orang asli, orang apa semua. Tapi tak boleh. Keluarga dia beramal ni orang. Nah. Saya tak nak. Saya panas. Setan. Kau jangan cakap ya. Setan. Rantai dia. Jangan buat tu, jangan matikan. Jangan. Kau siapa nak dia nak cakap tu? Nak siapa? Kesian dia. Nak mati, biar dia mati. Aku nak biar dia mati. Kau tu yang mati. Belok mati. Kau suruh dia mati. Dah, dia nak. Kelepangan, tenang. Lagi. Dia kuntah orang. Lagi lah. Tak lagi. Lagi tak nak lepas. Bukan kau boleh. Kesian dia ni. Tahu juga. Ni kebal kau. Jangan buat. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahu akbar. Okey, kebal wafak kau lagi. Ini netizen. Saka ada
Jika sesiapa ada simpan dalam rumah ni, wafak-wafak ni semua kurafat. Ya, semua setan, jin, iblis dalam ni. Siap kau tak ada, siap kau! Ya, silakan. Bila-bila masa saja. Aku nak tengok Indun buat kau. Apa? Indun? Sekarang aku nak kau baring sini. Aku nak pijak kau sini. Kau baring sini. Siapa kau nak pijak aku? Siapa kau nak pijak aku? Siapa kau nak pijak aku? Ha? Macam-macam kau dah buang, kau dah bakar, kau dah habis, kau tak ada dah. Ha? Kenapa kau nak pijak aku? Ha? Sebab aku ni pun ada tali pinggang juga hitam, dia tinggal merah tahu tak? Aku nak lawan lah. Mana? Ni? Mata pinggang kau? Ada lagi satu. Okey, lepas baring. Saya kasi dia baring. Bangun. Duduk sana. Baring. 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 Sayang, baring. Baring. Pegang tak? Sini. Buat apa kan ini? Baring. Jangan lawan aku. Mereka yang besar tu. Ha, bintang mentiarung datang sini lawan ni. Lawan ni. Apa yang ada rimau, mata rimau, lawan. Hai nenek tua, lawan dia. Syilah. Musnahkan orang ni. Aku nak bini aku mati. Tak gunanya bini. Pergi kat dia buat apa? Datang-datang sini keturunan aku. Keturunan aku orang rawa tahu tak? Kau ingat dia boleh datang? Kau panggil datang? Aku tunggu. Panggil dia. Panggil. Mana dia? Mana? Datang nenek tua datang. Nenek kebayan datang. Ah, nenek tua, nenek kebayan. Lagi lagi apa? Nenek mak lampir pun datang tak apa. Belum otak kau. Rimau datang. Ah, rimau. Panggil dinosaur lagi besar. Macam mana pattern ni? Tak apa. Payah pula hamba Allah kau ni. Dia pakai jam apa. Mana kau punya rawa-rawa datang sini? Panggil. Aku tunggu sini. Orang asli. Mana lagi bapa orang apa? Siam. Indun. Ah, panggil Indun banyak sini. Jangan panggil satu. Panggil 10. 100,000 pun panggil sini. Kalau dia datang sini, dia boleh masuk. Aku cabar dah, kau. Dah, diamlah. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Air setan. Kau setan ke air setan? Ha? Mana orang rawa? Mana rawa? Rawa? Jangan air ni. Tak boleh. Asal tak boleh? Aku sakit. Sakit? Ha? Ini kau punya wafak kepala otak kau, wafak. Ha? Hawau kau, celaka. Ha? Wafak kepala otak kau. Tak boleh. Ha? Mana kau punya rawa, setan, nenek kebayan? Atuk kebayan semua mana? Panggil. Panggil bomo Indun kau. Bawa sini. Ramai-ramai datang. Baru sembuh air dah. Setan. Mampuslah kau. Baru kau kena bukul dengan ruas. Ha? Tujuklah. Ha? Tujuk. Itu tanda-tanda nak mati dah tu. Itu tanda nak mati dah. Aku nak mati lagi lah. Oh, ya. Yeah. Sekejap lagi ke mampus. Ha, ni, wafak aku pula. Tok sini, wafak aku. Tak nak. Masya-Allah. Mana ni mak mengkarung aku tak datang ni?
Mana aku punya wang karung yang dilindungi wang karung ni? Karung ke memerang? Wang karung ke cicak? Wang karung. Mana senang-senang? Ikut panjang. Ah, ha? Mana mengkarung baik kau pakai dinosaur bagus besar. Mengkarung jumpa aku tapi Adam apa benda. Kau dia tapi Adam. Mana nenek kau? Kebayan kau mana? Mana jin kau semua? Bawa sini. Hmm? Mana dia? Mana dia? Wafak ada simpan ni. Hmm, habis saya tunggu kat wafak tu. Simpan setan, jin, iblis. Apa barang kau? Habislah semua dengan kau buat habis dah. Mana kau punya jin dalam ni? Mana? Aku tak bagi orang semua dekat dengan bini aku. Biar dia tidur seorang dulu dalam rumah tu. Okey, para netizen-netizen di luar sana. Jika rumah kamu, suami, isteri, nenek, moyang, atuk kau kalau bela simpan ni. Ini semua syirik. Kekuatan syirik. Semua ada jin, wafak-wafak ni. Nampak macam tulisan Jawi. Tapi bukan, sebenarnya adalah songsang. Ya? Ha, ni aku taruh wafak kat kaki kau pula. Ha, jadi kuat kaki kau. Mana jin kau panggil lah? Mengkarung ke, cicak kubing ke? Mana dia? Mana rawa-rawa tadi? Indun, eh mana? Bomo kau, Indun kau? Guru kau mana? Pagi guru kau sekali sini. Aku tak ada guru lah. Habis? Kau panggil Indun tu siapa? Kawan aku. Ah, ha, panggil. Berapa ramai ada? Kak Indun. Ha? Ni aku panggilkan kau. Assalamualaikum. Ha, ni buka mata kawan kau ke Indon ni. Nampak? Nampak tak? Kau tengok ke pancung dia. Kau jahat. Abi semuanya jahat. Kau baik. Ha? Awau, celaka kau. Allahu Akbar. Tenang. Allahu Akbar. Innalillah. Tenang. Mana kebal kau? Kak cuba baca. Tak, nampak macam tulis Jawi, betul. Betul. Saya cakap jangan. Tapi dibuka. Tengok. Ya, para netizen, jangan percaya wafak-wafak ya. Bongo dukun pawang kalau ada benda-benda gini. Kamu jangan ingat kamu hebat. Ya. Allah lebih hebat. Ya. Semua wafak-wafak ni kosong. Mampus. Ah ha, ni contoh. Keturunan rawa lah, mengkarung lah, cicak men lah, keluang men lah. Lagi apa kau panggil? Indon lah, bomo lah. Lagi apa? Nenek kebayan lah. Ada aku heran, ada aku kisah. Kita ada satu saja, Allah. Apa? Nekah. Nak apa nak muntah? Apa ni kat kursi dia di bawah? Kat kursi dia di bawah. Jadi muntah. Buku dia yang nampak nanti. Tak apa, kita tutup dengan wafak. Muntah, buka. Muntah. Tak, dia tanya tak kenapa dia kat bawah. Kenapa kat bawah? Kat London tadi mana? Kat balik sini. Allah. Muntah, tak ada. Jadi. Sifar kat air, sifar. Okey, sekarang akak pusing sana, saya kasih air. Asyallah. Dah eh? Dah eh?
Kak baju-baju ni dia punya ni kok takut dia nampak. Selawat. Kakak pun sama, selawat. Tak apa, saya lindung dia. Alhamdulillah kak eh. Rasa apa kak sekarang kak? Kan nak balik lagi ke nak bangun? Bangun lah. Allahu Akbar. Okey kak, kita minta maaf kalau kita terkasar kak eh. Kita bukan nak kasar kakak, tapi kita musnahkan segala sihir dalam badan kak tadi. Alhamdulillah. Amin. Okey, semua ni dah wafat pun dah kosong dah. Ya, dengan ilmu Allah senang ke susah. Sebab tu saya nasihat, belajar netizen, lawan ilmu sihir. Belajar lawan ilmu hitam. Ilmu hitam tak sehebat mana walaupun jin dia besar beratus beribu. Kita ada satu, Allah. Hu jalaluhu. Kita hancurkan dia dengan izin Allah. Kun fayakun. Kasi semangat saya ni boleh. Boleh, tak ada masalah. Free, semangat free. Semangat tak dijual. Masyaallah. Zikir. Allah masyaallah. Cuba rasa kan, nanti masuk sejuk semangat kak. Bismillah. Bismillah. Masuk sejuk. Betul. Ha, tu semangat. Ni saya minta balik. Ni saya punya mahal. Tak ada jual di pasaran. Tak payah. Cik ni boleh kasi cahaya tu. Wih, kau main kau ni macam-macam kau nak yo. Yelah, saya nak. Dah jadi macam ni, saya nak lah tahankan diri saya pula. Okey. Saya nak kita di sini ijazah. Saya pun nak ijazah juga tu. Kita tak pakai wafak-wafak. Saya pun tak tahu. Tak kalau kak tengok ni dalam YouTube saya, dengan ni kita balut setan. Dia sakit, balut tak kena. Eh, sebab tu jadi anak murid. Dengan harga sekian banyak, ini kita bagi. Termasuklah pakej tu. Baju perguruan yang untuk perempuan, baju perguruan dengan ni dengan stiker kereta. Lelaki dapat belangkon hitam. Okey, tu pakaian seragam kita lah. Ha, saya tok guru warna emas lah sikit. Dia A+A. Tok belangkon lengoh-lengoh lah. Eh, kau melawan tadi? Logi? Ada game. Kau tendang-tondang dan sepak orang. Di pinggang sakit lah tu. Saya ada tu lah, saya ada apa? Thyroid lah. Ada apa? Thyroid? Thyroid. Thyroid minum herbal lah. Ya. Herbal jangkuk adam. Migraine pun herbal juga tu. Migraine pun. Herbal tu juga. RM6 macam-macam penyakit, insyaAllah. Satu lagi yang ada ketumbuhan tu kan, saya dah pergi hospital. Hospital nak korek-korek. Besar-besar ni kan, sebab tu pergi hospital. Hospital pun tak tahu apa penyakit saya. Mana? Sini. Semua dalam badan saya. Oh. Syukur. Cuba rasa ya, tangan tak lutut. Zikir lagi. Saya tarik benda tu keluar . Syulah. Rasa tak benda bergerak? Tu benda-benda dalam badan tu gerak tu. Tu juga lagi. Sekarang gerak lagi tak? Ada masa. Dah buang dah, tak ada. Saya tarik ujung rambut dan ujung kaki. Apa tu? Kita hancurkan kat rumah. Kat rumah saya Seman Jaya. Dalam rumah tu macam-macam panas. Ada keris-keris. Ada keris semua, saya dah suruh dia bawa balik sana. Kita tak bawa sini. Kita dalam keris tu semua ada kadam. Pun dia kasih kat suami. Saya tak nak dia gaku saya. Dua-dua dia lagi dekat si Gamat Ketumbar tu, dekat apa, Taman Kiara tu pun dia tak bersihkan rumah anak tu. Dah bersih dah. Kat
Taman Tiara. Kak nampak dia ada pusing, ponik dia pusing-pusing. Okey, Taman Tiara tadi sekamat ke apa benda tadi kan? Lagi satu kat Pano tadi ada apa? Semua kita dah buangkan. Alhamdulillah. Cantiklah cincin. Eh, kau macam-macam cincin dan pula kau tunjuk. Lawa. Dia seni dia tu. Orang ada seni dia boleh tahu, menilai. Betul. Ni? Cantik. Ni? Tak ada orang punya, tak boleh. Kita ni hanya... Okey, sekarang akak return pula. Makan ni. Sekejap, ambil mikrofon saya balik eh. Terima kasih. Sama. Dia rompeh dan bujur kak. Campak. Okey, akak return. Apa masalah kak? Akak ni dulu ada saka. Dia kata saka arwah mak. Mak orang Melaka kan? Melaka mana? Orang pokok mangga. Okey. Ha. Jadi dah buang tapi akak ni masih lagi sakit perut. Lepas tu kadang kan bila akak dia ada macam baru-baru ni dalam setahun dua ni lah. Macam panas dia bila akak solat kan macam panas dia badan akak macam benda tu naik. Buat dia akak. Haba gitu lah. Haba panas. Lepas tu mata akak ni kata katrek tapi tak pula keluar lagi katrek tu. Tinggal lagi sebelah ni tak dia macam ada jalur-jalur hitam macam ni. Bila gelik saya kan dia kecil. Bila dia kan dia besar. Tapi takut juga ada saka ke atau katrek betul ke. Itu yang akak nak cubalah rawat ni. Okey, seperti mana saya tanya akak tadi kan. Kalau saka, tahu kan mahal dia berapa? Eh, buang-buang apa pula katrek ke apa ke benda lah. Eh, ujung rambut, ujung kaki, RM50. Kalau sihir pula. Sumber sekali. Jadi pakej tu 300 dalam rumah, luar rumah. Kalau ada kebun, dalam kebun, luar kebun. Kalau ada 10 rumah, 10 rumah, 100 rumah, 100 rumah. Semua kita dengan pakej 300. Masuk semangat lagi. Nak seri muka semua free. Adakah saya aluk? Saya nak tolong. Jadi ikhlas nak buang. Kalau ada lagi satu agak panas. Akak jalan akak rasa berat. Nak beramal. Okey, cuba akak jalan. Ringan ke berat sekarang? Tengok dia jalan. Dengar. Dengar. Sebab tu. Yalah tahu sebab tu lah suami macam suami saya cakap dia dah buang mungkin tak ada. Saya cakap kalau saku ni kalau dibuang insya-Allah dia dah ada tapak, insya-Allah dia balik-balik. Saya cakap. Okay. Sini bukan buang, sini hancurkan. Ah, ya, itu yang saya buat dulu yang siapa tu dibuang. Tapi bila apa macam ada benda lah, saya terasa. Saya terasa macam ada benda lagi. Jadi ada lagi ke tidak benda tu? Saya rasa ada. Tahu tak apa? Dia tak merasa suami saya, dia tak merasa saya sakit. Macam dia mana? Pun ada. Ah, suami saya mu'alaf. Ya, kak. Apa bangsa semua ada? Ah, tu yang apa? Mak cakap. Dia tak nak keluar kak ambil jalan. Okey, ringan ke berat badan kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ringan. Berat ke ringan? Ringan. Dengar, netizen, jangan tak percaya ya. Sesiapa yang ada saka, badan akan rasa berat. Lepas buang, matikan eh, hancur. Akan rasa ringan. Suami saya dekat luar tu. Kalau tak percaya, nak buat macam mana? Tak dapat dia nak nolong. Tak, dia boleh terima tapi kena cakap. Ya, nanti kakak PM tepi kena nak buang. Sekarang tak nak buang, tak apa. Balik PM tepi lah. Okay? Dia tak kira Melayu ke, India ke, Cina ke, apa orang putih ke, ada. Ya. Sebab keturunan. Saya tengok dia, saya dengan dia dulu, selalu, tak tahu, selalu berlawan. Saya berlawan dengan dia, lepas tu buang, okey. Lepas tu saya pelik, kenapa asyik bergaduh, saya tak suka bergaduh. Itu suami isteri nak kasih sayang kan, tapi dia bergaduh. Lepas tu dah berubah tu, okey balik. Tapi saya banyak mengalah lah, selalu saya banyak mengalah. Saya isteri saya mengalah lah. Dia pun buat saya, alhamdulillah, tanggungjawab dia. Alhamdulillah. Tinggal lagi, dia tak tahu yang dia ada saka. Saya tahu saya ada saka. Tapi dia tak... Contoh, lepas ni kita dah buang kakaknya masih mati. Tengok dia. Tengok perangai dia. Akak dah lembut tau. Bukan lembut macam sotong kan eh. Perangai akak dah cool. Dia pula berang. Dia memang pandai perangai. Dia memang pandai perangai. Benda ni lah, nampak? Dia pandai-pandai. Macam suami dia lah. Lama perangai. Berang tu. Dia orang dah baik. Kalau dia dah marah, dia pernah. Dia pernah nak marah.
Ah, sama lah, kata-kata sama. Tapi saya sama. Boleh dia pergi bertangan orang jadi geng. Saya ni tak tahu saya dengan dia ni Allah apakan. Temukan lah. Ha, saya tak sangka saya bertemu dengan dia ni. Tapi dia saya selalu cakap dengan dia, Lehang, kau macam ni, kau jaga amalan. Akak ajang ni kau buat. Jaga amalan Quran kena baca. Zikir kena buat. Selawat Nabi kena buat. Saya cakap nak kasih dia kuat semangat. Yalah. Sebab dia ni kesian lah. Saya cakap dengan dia, dia kesian dia tengok dia. Itu saya insyaAllah akan bantu. Tapi suami saya, dia sanggup hantar. Suami saya yang hantar ni. Kata jumlah kesian ni. Saya cakap itu kan. Tapi itulah saya cakap. Bila saya bantu dia, takut suami dia marah saya. Saya cakap macam ni je. Saya, aku buat kerana Allah. Dalam keadaan dia macam ni, saya tolong kerana Allah. Saya cakap itu. Habis suami saya cakap, jumlah kita hantar. Dia mau hantar. Dia mau hantar. Tinggal lagi dia ni. Saya tengok dia, dia beramal. Dia, tak semua orang tahu kak. Cakap pun kak pernah tahu. Tapi daripada reaksi kita punya karakter, harian, kan, perangai, kita kat situ kita boleh baca. Lepas tu netizen-netizen nak tahu ada saka tak ada saka, buka Google. Apa itu ciri-ciri saka? Ha, kat situ beratus. Suami ni memang pandangan. Tinggal lagi saya banyak sabar. Macam kak ni sama. Aku dah buat dah macam-macam. Tapi dia sabar je. Ha, sama lah. Saya fikir saya isteri. Saya tak nak lawan. Yalah, tak nak lawan betul lah. Tak nak betul. Tapi perangai mereka ni. Dia pun tak sadar. Betul. Melainkan kita bagi ibarat-ibarat. Kesalahan kita, kita tak nampak. Melainkan orang tegur. Kadang dia cakap apa? Beramallah kamu. Kata minta kepada Allah lagi dengan tak yang lain. Bila dia cakap macam tu, dia takut. Kita pergi tempat yang betul-betul. Macam tempat-tempat yang macam ni dia cakap macam tu. Minta pada Allah saja. Bila saya fikir saya minta pada Allah tapi saya tak ketia pada benda yang lain tak guna juga. Kita kena ikhtiar benda. Kita kena berdoa, berusaha tapi berikhtiar untuk diri kita sendiri. Dia lantak janji kita kita dengan Allah. Jadi kena nak buang. Buang lah. Saya nak pergi urah sama dengan dia. Yelah ni. Itu aku ajak dia pergi urah dia tak. Okey, tangan dekat lutut. Dalam hati zikir. Allah, Allah, Allah. Ikhlas buang tak eh? InsyaAllah. Ini bukan buang. Kita bunuh matikan terus. Tangan kita tutup poket terlolong pula. Okey, insyaAllah. Saya harap-harap tak lagak eh. Kaki ke depan enggak eh? Ringan, lega. Bau cuka. Bau cuka, buang. Kalau kita pakai nafas kan. Okey, buang kat. Ringan tak ada tangan? Sini saya lagi sakit. Ini Alia. Tarik akak ni dari bahu belakang. Kak melikat belakang tu. Sini sini. Susah ke senang kat ilmu ni akak tengok? Senang tapi dah belajar ni senang lah. Tak tahu susah. Ada baca ruqyah? Tapi saya dah ruqyah dah macam pun. Ha, buat iklan. Eh, kenapa kat sini dengan dia tu? Kebal dia semua. Mana kebal dia?
Ini punca solat Allahu akbar macam ada benda. Ah cucuk itu punca. Okey. Okey, nak cuba jalan catwalk ringan ke berat badan? Ringan ke tidak, Kak? Alhamdulillah. Percaya tak? Netizen. Orang yang ada saka badan berat, mungkin kamu tak rasa berat dia macam mana. Lepas buang saka, rasa ringan dia lain. Kau punya 4 orang. Bukan main. Nanti biar tengok YouTube dia. Dia tak sadar, tak apa. Saya pun tak pernah salahkan orang yang macam ini. Pasal apa? Saya dah 2 kali tanya. Bukan diri dia. Kita faham. Yang kita tentang tadi, yang dalam dia tu. Saya tahu. Saya dah hantar dia dah masuk ni kali kedua macam tu. Dulu kan hantar kat mana? Ada dia main dia gunakan wali soma dia gitu. Dia saudara bapa saya lah. Pergi tu. Tapi dia tak dapat nak ni keluarkan benda tu. Tu dia lepas tu dia telefon. Lepas tu dia ni balik. Dia yang tahu, saya tak tahu. Orang cakap kan buruk orang rasa tak nak. Okey, akak yang cakap ada akak pernah berubat dengan apa? Dengan Wali Songo juga. Wali Songo juga. Dekat Tungai Dua, Pilah. Sungai? Tungai Dua. Kan? Ni. Pilah. Tapi tengok cara dia tak sama catut lah. Cara macam mana pula? Kongsi lah, Macam ni, dia cakap macam ni, engkau pergi sana, dia macam ada kadam. Kau pergi sana, lah. Tanam mati ke sana. Macam tu dia cakap, atau tak cakap, pergi sana ke sana, tak ada. Dia kata ni, okey kau pergi sana, kau pergi sini, pergi sana, dia kata macam tu. Itu wali apa? Tak tahu, saya pun tak tahu. Kalau wali angguk ke ni kan? Itu wali apa? Tapi tengok dia mandi limau, mandi limau, air tu minum apa semua cara dia kan. Tapi satu saja, mungkin pandangan saya kot, saya pandang muka hitam. Hati tak berkata, saya pun tak tahulah, tapi saya kata untuk kebaikan saya anu jugalah kan. Terlama sebulan juga lah, tak minggu, selama 4 minggu lah saya berulang. Tapi tak ada perubahan. Okey, akak tengok dia muka hitam. Akak tengok muka saya kak. Bercahaya. Jadi kat situ kita boleh tahu amalan seseorang. Nama dia dia pakai kadam dan tidak. Sini akak tengok ada limau kemenyan ke apa benda dia? Tak ada. Kalau nak datang lagi sekali, saya nasihat bawa ayam. Buat apa ayam? KFC. Okay. Lepas tu lah saya nak tengok, Atuk ni pakai wali songo. Yang itu hari tu pun wali songo. Tapi tengok cara dia lain. Yang wali songo. Tapi anak saya dia belajar madrasah semua boleh hafiz. Anak saya seorang mulana, hafiz ada 4 orang. Jadi dia kata, mak ni bagus tempat ni, mak pergilah hantar makcik. Yang mana? Tabib Adam. Oh, dia tahulah. Anak saya, dia kata itu, mak tahu tak itu apa? Ya apa nama yang kat luar tadi apa? Sunan Kalijaga. Itu bapa kanan apa? Sulaiman punya ni. Dia Sulaiman ke apa? Ada anak dia. Sunan Kalijaga tu ada nama anak dia. Siapa anak saya cakap? Dia kata bagus mak pergi lantar Cik Leha dia tu. Itu yang saya hantar. Saya tak tahu yang sebenarnya dia yang ngajak saya. Saya tak tahu. Saya tengok dia hantar tu. Bangku leha ini insyaallah ni. Insyaallah. Saya cakap dengan dia insyaallah diizinkan orang insyaallah saya cakap. Itu yang saya hantar ni. Alhamdulillah. Tapi semua saya orang Melaka. Saya suami saya orang Melaka. Jadi dia tahu jalan mana tu ya. Tadi lah apa pokok mangga tu lah. Suami orang mana? Orang Kelebang saya sebelah. Dekat lah pokok Kelebang dengan pokok mangga tu. Kau jauh pun. Sebelah. Ketuk botol dia ting-ting-ting-ting dah dengar lah. Jadi suami saya kat kita ikut jalan ni. Apa nama tadi jalan tadi? Lubuk Cina. Bukan Lubuk Cina. Saya dari Kuala Pilah.
Kalau bila, ha, kalau bila. Lendu, kalau gajah. Kalau gajah kita tunggu lendu. Lendu, lendu. Ha, itu. Lendu dia okay, limau ha, ke sinilah. Turun je saya kat turun. Tak tahu jalan tanya. Tanya alhamdulillah. Hmm. Alhamdulillah sampai lah kata alhamdulillah syukur pada Allah. Allah saya doa Allah pemudah. Saya doa apa, nak jumpa tapi ada. Saya apa-apa saya doa. Saya doa memudahkanlah ya Allah. Hari saya cakap ya Allah kata lepas tu saya sedekah. Saya ada tabung pagi-pagi kan. Saya kata sedekah ya Allah akan memudahkan saya nak jumpa dengan Tabib Adam ni. Saya sedekah saya masuk dalam tabung tu. Pagi-pagi lah kan. Saya sedekah saya tabung tu. Alhamdulillah lah hari ni pun saya ada jumpa. Saya. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan perjalanan kita. Yang penting kita jujur, ikhlas. Tak nyanyi orang, Allah lebih memudahkan. Allah akan buka pintu rezeki kita melimpah ruah. Bukan amin. Apa dia panggil tadi? Allah murahkan rezeki. Saya tak gunakan murahkan rezeki, Allah melimpah ruahkan rezeki. Amin. Bila murah tu sikit. Yalah, limpah luah dia. Darah lagi banyak. Itu patutnya doa kita. Dia tu saya cakap doa dengan dia kalau nak minta doa bukan murah rezeki saya cakap dengan dia. Sama tak saja. Ya Allah limpah luahkan rezeki kami ya Allah kepada kami. Cuma cepat dengan lambat. Tu. Lepas ni bukalah balik rumah-rumah tu kan. Tidak. Saya selalu saya terkawan pun dengan kakak ni aja. Lain semua kakak saya semua dah hilang menghilang diri. Sebab tu kita nak tahu kawan yang sebenar ataupun kawan sejati bila kita susah. Dia dekat dengan kita ke berjauhan dengan kita? Telefon pun tak nak angkat. WhatsApp pun tak nak balas. Asyik ada alasan. Sebab tu dalam peribahasa, macam lagu DJJ. Kawan menangis, susah nak dapat. Kawan ketawa, ramai di jalanan. Sama juga, kamu tengok ilmu macam ni. Dalam YouTube, tadi berapa ramai dah? Yang ada, ini cerita saya lah, ada orang sakit datang. Saya tengok Indonesia macam nak pergi. Nasib baik PKP, kalau tak ada saya dah pergi dah. Saya hari tu nak kira orang Indonesia datang sini, saya nak kat ni. Saya kata tak mampu dah, ya Allah. Saya rasa saya letak benda yang tu kan, saya kata dah tak boleh. Saya letak benda yang tu dekat depan rumah, belakang rumah saya tu. Benda tu memang tak boleh, tapi dalam rumah saya masuk, tapi saya letak dekat tu. Biar dia apa, biar dia sakit-sakit badan kan, benda tu. Tapi memang satu hari tu memang letak pula bilik. Lepas tu dia kata, awak boleh tak sembahyang hajat? Dia kata, kenapa ada orang tanam barang lah dekat ni? Kau buatlah sendiri cakap macam tu je. Kata, tak adalah. Saya pun WhatsApp, saya tak balas. Apa semua saya tak balas. Sebab dalam telefon pun dia boleh tundukkan kita. Betul? Jadi, kita nak bawa ilmu Allah ni. Senang tak? Kat depan siap kita kereta, apa, kursi roda nak masuk. Di belakang tu. Boleh lepas lagi? Tak apa. Jadi bawa ilmu Allah ni sangat mudah, sangat ringkas. Tak payah pakai apa-apa. Mana kena pergi? Nak ada tengok telefon je. Akan lari lah. Tak ada. Tak lari lagi mana? Mana tahu ada lari. Tengok YouTube dia. Nak tengok nanti macam mana. Dah ada cepat buka. Tak ada. Siren tak ada nak tengok pasal cucu tu. Cucu dia. Jadi suami saya nanti insyaAllah saya cakap dengan dia. Okay, ni bil asing-asing ke? Asing-asing. Okay, nombor 35 tadi. Saya Zaliha. Siapa? Zaliha. Zaliha Ahmad. Zaliha Ahmad. Lagi. Okay, nak ialah sekali ya? Nak apa herba tu? Satu. Herba tu nak dua. Dua. Saya ni datang start saya nak. Saya cakap saya nak ambil ijazah tapi kemampuan saya tak sampai. Jadi saya buang satu dulu. Lepas tu insyaAllah diizinkan Allah, saya akan bawa suami saya rezeki saya ambil ijazah. Bawa anak. Bawa anak ya. Tok janganlah tengok cucu saya ni. Mamak Afif, kenapa dia kan kena buli? Lepas tu pula macam dia mata kecil dulu lambat cakap. Dia lemah semangat. Lemah semangat. Lepas tu macam mana tu, Tok? Okey. Mamak Afif. Dia duduk tu rumah kakak ke lain-lain? Tak, lain-lain dekat. Okay. Apa rasa sayang. Telefon dia ataupun mak dia. Suruh dia zikir. Qulullahu ahad. Cara baca dia. Ucap bismillah. Semua baca dah mati ya. Tarik nafas. Qulullahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qulullahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laju macam kita pergi.
mak dia yang baca ke? Dia lah lemah semangat. Oh, mak dia lah. Okey, laju-laju. Nanti saya kupaskan. Biar orang faham, Nah, tu lagi ni. Saya nak tanya ni, anak saya ni. Sebab saya nak tanya anak saya ni, dia tak balik-balik. Dia ditunduk oleh siapa ni? Oleh dot-dot-dot. Dot-dot-dot. Orang fahamlah dot-dot-dot. Orang rumah dia kot. Ya, rumah saya. Rumah dia. Atau suami, bukan. Isteri dia lah. Isteri dia. Allahuakbar. Saya pun tak faham kenapa dah nikah, ada suami, ada isteri, dia sihir isteri, dia sihir suami supaya lupa mak ayah dia. Apa masalah korang sebenarnya? Saya pun tak faham. Dia lupakan mak dia. Nanti Epak belajar, saya ajar cara mana nak tarik. Sebab ilmu ni unik. Ya, ya, betul. Tak payah pergi-pergi, tak payah mentera-mentera. Kita macam, tahu wajah dia tu kan, kita boleh macam kita tadi, kau datang belajar-belajar bawa ayam. Ayam. Panas-panas. Panda, Food Panda boleh hantar. Saya panas-panas kat. Food Panda. Okay. Alhamdulillah. Saya yang penting saya nak solat tu. Bangun tahajud pagi kan. Alhamdulillah, lepas ni okey kak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin. Semua yang sembuhkan siapa? Allah. Tapi kita kena ikhtiar. Kita kena ikhtiar. Kita menyerah tak boleh. Tak ikhtiar tanpa ikhtiar. Ni anak saya perempuan ni. Kenapa? Tak tahu tak? Tak tahu. Bila nak tengok-tengok ni, kita panggil scan. Yelah, scan. Setiap scan RM50, tak tahu tak? Oh, ya. Oh, nanti dah belajar dululah. Kita belajar. Tak ada lah. Kita, betul juga tak cakap bila kita dah scan, kita buat sendiri. Yelah, kita buat sendiri senang. Untuk keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Nama kak apa nama kak? Normadia. N-O-R-M-A-D-I-A. Normadia. D-I-A. Jana, berlakon ke? Jana di berlakon ke? Tadi mana boleh berlakon-lakon? Kau tengoklah YouTube nanti macam mana kau gagal. Sepak tercampak ni, semua tercampak. Ya tak? Tomak Allah nanti telegram. Dia tengok YouTube nanti dia tengok. Tomak Allah semua apa tengah ada YouTube dia buka nampak tak kau? Ha? Kalau laki kau. Biarlah biar dia nampak. Saya nak bagi dia nampak biar. Tapi dia. Akak ni masalah akak macam ni. Okay. Biarlah. Nak ijazah bayar dulu nanti ijazah. Akak nak ijazah kan? Ustaz saya tak maaf nanti saya bincang dengan dia. Ya. Eh macam itulah lihat. Macam tu lah kau tadi. Ya ke? Nanti kejap. Kak, dua orang duduk. Belum menutup lagi. Belum menutup lagi. Nak ambil. Okey, apa nak pesan netizen kak? Ada saya, masalah cakap ni dengan suami masalah ni. Saya nak pesan pada netizen ni, kita berdoa, berusaha. Tapi kita ketia untuk buangkan apa yang ada dalam badan kita. Itu yang tahapnya. Yang sembuhkan Allah. Kita kena ketia pada orang yang orang kata apa yang ada. Insya-Allah kita ni seorang hamba Allah. Kita ni sebagai hamba Allah. Jadi kita kalau ada apa-apa masalah, jadi kita kena ikhtiar. Selain pada ikhtiar ni kita, walaupun kita kena ikhtiar. Kalau tanpa ikhtiar, tanpa usaha, kita insya-Allah tak jumpa jalan kebaikan kan. Jadi kita kena ikhtiar supaya kita badan kita sehat. Mana yang macam rasa badan lain macam baran ke kepanasan baran kan. Jadi kita kena orang kata kena fikir apakah dalam diri kita ni ada apa. Kalau baran insya-Allah ada sesuatu dalam badan kita. Kita sebab apa Allah tak suka kita baran. Dia kawan apa dia tu? Kau setan kan? Jadi dalam tu ada setan lah badan tu. Kalau kita baran kita ada something wrong lah, ada sesuatu dalam diri kita. Jadi kita kena ikhtiar untuk usaha badan kita, pulihkan badan kita supaya kita jadi normal. Supaya kita suami isteri ada kasih sayang, ada harmoni lah, sayang, hidup harmoni kan. InsyaAllah. Mana-mana yang suami panah barang tu kena ikhtiar lah supaya jadi suami isteri lah, bukan suami je, isteri pun. Okey, tadi akak cakap anak akak ada 3 ke?
dia anak saya. Ustaz Tafiz tadi kan? Tafiz, satu seorang Maulana, adik. Ada tiga Hafiz. Jadi itu Hafizah ada seorang, dia dua orang, meninggal seorang. Itu pun benda sihir. Saya ni nak cakap pun susah lah. Saya pernah kena sihir dengan besan saya, sama ni. Besan ni. Tapi sekarang ni, menantu saya ni, saya ni saya nak tarik benda saya ni biar dia, orang kata maulah. Apa, menantu saya baik dan sebenarnya, tapi bapak dia ni. Bapak dia. Okey. Takut menantu sama dengan suami saya lah. Dia kata pun baiklah. Okey, tadi Maulana dengan Tafiz. Bila dia tengok saya punya YouTube, dia kata apa? Ha, dia kata bagus, mak, mak pergilah mak. Dia kata hantar cik ni. Dia kata bagus mak. Dia kata sebab benda ni bukan senang nak dapat. Dia kata dia cadang dia nak panggil. Dapat kan dia kata nak panggil orang Indo Natal ni nak ubat. Keluarga saya warga. Ustaz, keluarga saya warga. Keluarga saya bapak saya. Sabar, istighfar. Sampai bapak saya meninggal, saya tak dapat tengok lah, tak jumpa. Bukan tak dapat tengok. Saya tak bahagia dengan bapa saya. Tapi, saya tak pernah melawan bapa saya. Tak pernah saya mengalah. Saya kelapa. Saya saksi dengan diri saya. Saya takut saya berdosa. Saya tak lawan. Sampai bapa saya meninggal. Itu yang saya saru. Tapi saya kata, ya Allah. Apakah jalan saya? Aku nak minta ampun dengan ayah saya. Itu yang saya sampai sekarang. Sampai sekarang saya... Saya terpikir-pikir macam mana saya nak ampun. Jadi saya dapat baca-baca dalam apa tadi kata sedekah yang pedaya. Percaya saya ibu bapa kita lah. Kalau apa silap ataupun telah meninggal dunia. Sedekah pada ibu peduli bapa aku. Itu yang saya fikir, ya Allah, kalau inilah jalannya aku minta ampun ya Allah dengan suami ayah saya, ya Allah, kau boleh memudahkan nasihat dalam badan aku. Untuk saya buat beramal lipat jari itu yang saya mampu, Ustaz. Alhamdulillah lah. Cuma ada hikmah dia agak, betul eh? Sekarang ni, jumpa ni. Semua dengan izin Allah. Kita bertemu hari ni. Kita dapat selesaikan, huraikan masalah apa yang tersirat, tersurat dalam diri kita. Kepada anda, dintiran-dintiran di luar sana. Saya nak sayangkan, jika ada yang sesiapa dalam rumah, gunakan syifa' ataupun... apa nama kata itu? Wafa'. Cipak pula. Pakai wafak-wafak, tambah kat dinding, taruh kat frame. Ada pakai kat baju, yang ada pakai kat jaket, tulis-tulis dalam jaket tu ada pun juga. Saya pernah jumpa. Semua tu jin, setan, iblis. Amalan ilmu Allah adalah zikir di dalam roh. Di dalam roh, bukan dalam tulisan-tulisan untuk kita amal. Amalan kita untuk dalam kalbi. Jangan lupa zikir di mana? Zikir di hati, bukan zikir di mulut. Di mulut adalah untuk jasad, di hati adalah untuk roh. Kuatkan rohani, bukan jasmani. Ingat, sekalikan Al-Fatihah kedua-kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Jangan lupa selawat kata senyum besar Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng, tinding, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.